masak, tukang cuci pinggan mangkuk. Apa kabar semua? Nama saya Ben. Ay, macam cerita tu pula ya. Ni nak beritahu kepentingan apa orang kata kebersihan persekitaran ya. Yang bersih sihat sebenarnya bermula daripada rumah. Bila persekitaran kita bersih dan sihat, secara tak langsung kita dapat mencegah penyakit. Hei, jangan buat main dengan penyakit. Oi, bahaya ya. Kemudiannya dapat orang kata meningkatkan kesejahteraan hidup, dapat menenangkan fikiran. Kalau tempat kita bersih dan sihat ni, ingat amalkan budaya hidup sihat, kukuhkan imuniti badan. Hashtag Malaysia Sihat. Udah bersih dah ni. Yan! Buang sampah! Baik, Cik! Yan!